Entering the end of the year is the rightest moment to plan your holiday. Yay! Many youths are looking for holiday packages. Most importantly, some super cheap holiday packages. And backpacking to Bali could be one of the alternatives. So, what are you waiting for? You don't need to think twice to pack yourself to enjoy the holiday in Bali from AM to PM. We begin this journey from a lovely morning, heading to a spot located in Sanur. Rumah Sanur isn't just a place for creative youth and professionals, but also is a gathering place of talent and expertise of amazing young Indonesians and foreign people. Yang membuat kita menaruh perhatian besar untuk membuat Rumah Sanur sebagai creative hub, itu karena kita ingin membuat kreativitas itu sebagai sesuatu yang inklusif, tidak hanya untuk mereka yang berada di wilayah kreatif seperti seniman, budayawan, dan desainer, tapi bagaimana sebisa mungkin kreativitas itu merata, dimiliki sebagai semangat untuk melakukan sesuatu oleh banyak pihak. Menggagasnya dari tahun 2014, itu tepatnya bulan Juli. Bulan Juli kita mengembangkan gagasan menjadi strategi, lalu kita peletakan batu pertamanya itu mulai bulan November, dan kita secara resminya beroperasi bulan Maret. Sampai sekarang telah banyak yang kita bisa lakukan, dan itu semuanya sebetulnya hasilnya di luar ekspektasi kita. This place was built with two floors, front garden with a wall that separates it from parking lot. Di Rumah Sanur ini kita mengembangkan sesuatu secara komunal. Ada beberapa fasilitas yang kita miliki. Selain fasilitas yang internal, misalnya ada open air stage, kemudian ada galeri, ada function room. Kita juga bermitra dengan mereka yang memiliki visi yang sama dengan kita untuk mengembangkan inclusive creativity. Dengan menggagas bisnis yang lebih ke bersifat social entrepreneurs. Pendekatan kita adalah serendipity space. Jadi kita merancang sebetulnya ini alat untuk pertemuan yang tidak disengaja. Bagaimana nanti satu sama lain orang itu akan berinteraksi dan melakukan sesuatu. Nah, itu sebetulnya tambahan dari apa pendekatan ketika kita menggagas ruang di Rumah Sanur. At the upper level, there we have a room called Kumpul. Kumpul is a communal working place with modern facilities. A place where communities from all over places gather and build some network. Kumpul accommodates individuals who are looking for freedom in working from everywhere. This place also offers ideal environment for people who are working on entrepreneurship and creating social innovations. Kumpul saat ini kita punya komunitas yang cukup seimbang antara komunitas asing dan komunitas orang Indonesia. Jadi ini sesuatu nilai lebih di mana
dua komunitas ini bisa mengakses satu sama lain kalau bekerja dari kumpul. Karena kadang-kadang mereka ingin mengakses satu sama lain, tapi kurang tahu bagaimana untuk menembus lingkaran network yang mereka sudah ada di situ. So sometimes when people come into the co-working space and they don't know about co-working, we like to use gym as a reference, because running a co-working space is very much like a gym. But the gym is for our physical health, so we can do sit-ups and push-ups at home and we can go out running by ourselves. But motivation might disappear quite quickly, like after 5 minutes maybe you feel tired and demotivated. So you go to the gym to meet other people who are also working out, and you might meet other people who are doing the same exercises as you, and you can share ideas or tips on how to perform it. So in the same way, we like to compare the co-working space to a place where you can do the same for your professional career. You can come here, meet people in your same field of work, or other people who are in the same situation, that they are freelancers or consultants, and you can share your ideas and how we have overcome obstacles and things like that. Here you can work, meet with clients and customers, or even hold a workshop. Your work must definitely feel more enjoyable and more relaxed with the holiday atmosphere in Bali. Jadi programnya itu kita memang lebih mengutamakan ke arah pengembangan manusia. Pengembangan manusia itu kenapa kita mengarah ke situ? Karena kita berpikir bahwa segala sesuatu itu dimulai dari manusia. Jadi programnya itu sendiri harus bisa mendorong, bukan hanya berbuat, bukan hanya memproduksi, bukan hanya mendesain, tapi menjadi sesuatu. Itu yang paling penting. Menjadi sesuatunya itu apa? Bisa menjadi produk, bisa menjadi kegiatan, ataupun aksi-aksi. Contohnya adalah toko. Sebetulnya ide awal untuk toko konsep store ini sudah dimulai sejak lama. Penggagasnya sendiri adalah Pak Ayib Budiman beserta istrinya, yang pada awalnya memang mereka memiliki beberapa brand. Brand-brand tersebut adalah brand dalam negeri yang mengusung mulai dari produk recycle dan produk baru yang kontennya adalah dalam negeri. Untuk produk-produknya sendiri, kami memiliki satu program, namanya itu program kurasi. Proses kurasi itu tentu saja berdasarkan bukan saja dari segi desain, tapi juga dari segi quality, dan juga dari segi, kami juga ada menilai dari manajemen produksi barang-barang tersebut. If you feel a bit bored, at the first floor next to the entrance, there's a stage with jazz live performance in the evening. While enjoying jazz performance and hanging out with besties and colleagues, you also can order some of your favorites that Kopi Kultur and Terence Gandum offer. Ide awal dari Kopi Kultur terbentuk itu, sebetulnya kopi Indonesia sudah banyak diapresiasi oleh dunia luar sejak dari 1800, tapi sampai sekarang masih banyak kalangan, terlebih dari Indonesia sendiri, yang masih belum tahu dan belum merasakan legenda kopi tersebut. Maka dari situ Kopi Kultur hadir untuk bersama-sama membangun
martabat kopi yang benar itu tersebut. Dan kita salah satunya upayanya kita mengedukasi bagaimana kopi yang benar itu sendiri. Kopi-kopi yang kita jual di sini nggak cuman sekedar yang sudah di-serve siap saji begitu, tapi kita juga menjual dari biji sesuai pesanan. Misalkan ada yang ingin beli green beans, kita beri green beans, atau mungkin ada yang sudah di-roasting, ya kita beri, ataupun kadang ada yang banyak yang minta untuk powdernya, kita beri juga, kita jual juga.